Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Candi Sokrutuk. Kali ini channel Candi Sokrutuk sedang berada di Klaten, tepatnya di Bukit Sidoguro Klaten. Monggo para sedulur kula dherekaken anggenipun kula mengekspor wonten ing Bukit Sidoguro Klaten menika. Matur suwun. Inilah view, ada yang di depan gerbang ya, para sedulur. Ini view depan gerbang. Di sini ada monumen ya, monumen stone. Ini kita masuk ke pintu gerbang. Ini juga saya kali ini bersamaan dengan Pak Yupan, alumni SMA Islam 1 Yogyakarta, yang juga mengadakan touring ke Bukit Sidoguro. Kiri jalan ini ya, kalau dulu ini jalan masuk, ini ada bangunan-bangunan untuk outlet ya, outlet untuk menjajakan oleh-oleh. Ini hari libur ya, ya tempat wisata ini ramai oleh para pengunjung. Sebelah kanan di sana itu Rawa Jember, Korsetur. Rawa Jember terkenal dengan warung apungnya pada waktu itu. Sana. Ini salah satu destinasi untuk foto para sedulur di Bukit Sidoguro. Nah, ini terus sebelah kiri saya ini ada road trip Bukit Sidoguro, itu menjelaskan destinasi atau tempat wisata yang ada di sini. Ini ada plaza kuliner, panggung hiburan, tourism information, gardu pandang, plaza kuliner, set selfie nanti di atas, icon Sidoguro, tempat nanti kita foto, tempat selfie juga, area taman bermain anak. Ini juga ada outlet untuk melukis wajah atau menggambar ya. Satu wajah 60.000. Di sebelah kanan saya itu Rawa Jombor, terkenal dengan warung apungnya, baru sedulur. Nah, di sana. Mungkin lebih jelasnya nanti kita kalau sudah sampai di atas. Ini kita baru menaiki jalan menuju ke atas. Thank you.
Kopi Pikiri. Ini adalah salah satu penunjuk arah Borobudur yang ada di sini. Ada musola, ada panggung, ada cindramata, nanti jalan keluar dan papan informasi. Di ujung sana itu kita lihat pemandangan yang cukup indah, yaitu rowo, namanya sini itu Rowo Jombor, yang terkenal dengan destinasi warung apungnya ada di sini. Ya, mesti ya, Pak, ya kan?